Halo, aku lagi ada di stasiun Malang. Kita mau berangkat, mau pulang ke Jakarta dengan tiket kereta jam 17.30 dan sekarang udah jam 4:30. Jadi dompet temenku hilang, di dalamnya ada uang, KTP, SIM, ATM, ada semua di situ. Kita baru sadar ketika udah mau check in masuk, kan itu butuh boarding pass sama kartu identitas asli, dan ternyata itu hilang, nggak ada sama sekali. Aku pikir sih itu hilangnya di alun-alun sih, karena kita lama main di alun-alun. Terakhir masih dompet itu masih ada di alun-alun, waktu di alun-alun masih ada, terus nggak ada, kita nggak tahu. Kita udah jalan kemana-mana, kita naik grab, kita udah makan juga, jadi kita nggak tahu hilang kemana. Akhirnya temanku lagi urusin surat keterangan mau hilang ke Polres Malang. Hal atau pelajaran yang bisa dipetik adalah jangan panik duluan ketika ada masalah, harus berpikir jernih. Dan aku tadi udah berhenti juga untuk panik banget, karena ini baru pertama kali sih kejadian ini.